Dadawri nang ibabi-babi munasah lagi babi rezeki. Kan arti kamu rah uringeng, tapi karena uringeng karame di lame yang mahai, ho si cabang ya kan dapat dibagi menasah. Bukakanya tujuan kena kupanyang, lu kena pegah bukti bahwa Nabi nak mujizat yang pertama ramalannya adalah ake masa di lame uringeng mahai mu. Kasabo. Yang kedua ramalan Nabi yang sudah terjadi, di mana akhir masa orang-orang Islam dihantam oleh orang-orang kafir. Sebagaimana Rasul Nusabda yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'al agalat ila pas'atiha. Akan tiba di suatu masa dalam waktu yang dekat, kata Rasul, di mana nantinya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim akan menghantam urung Islam lagi urung hantam makanan di atas meja. Yang timu ngan barat kena pajuh, tunung ngan baru pi kena rasa. Menantu posisi urung Islam bak watenya wadengku. Nyana ramalan nyan urangnya waka nyata. Karena gedanya urangnya senantiasa dihantam li urung kafir. Yang dihantam kan hanya fisik urung Islam. Yang iruloh konlah sasaran hanya tempat-tempat ibadah kita. Tapi yang dihantam adalah akidah dan ideologi-ideologi kita. Sasarannya yang paling utama adalah kerana anak kita sebagai generasi di akhir masa. Nyo yang cukup dah sayang. Punya kita orangnya mungkin hanya tribli taudi berderung dunia. Tapi anak-anak kudanya umi mutuah yang akan dah pulang bangsa dan agama di sabah masa. Sedangkan anak kudanya juga akan udik di era hantaman mereka-mereka. Nyua yang cukup dah sayang. Sayang-sayang. Siribe sayang. Umat Islam. Kampi pencucat Islam dicaci, Yahudi dihantam urangan malam, Yahudi dihina Islam dicaci, Yahudi dihantam urangan malam, Yahudi dihina. Sayang-sayang. Cukup sayang. Nyanpi ramalan Nabi yang kah terjadi. Akhir masa Islam akan dihantam di urung non-muslim. Kemudian tehlem ramalan Nabi yang kah terjadi urungnya. Akhir masa urung amar ma'ruf nahi mungkar hanya segelintir saja. Yang pekat manusia bak bubuk suruh tugas dengku-dengku mendeng. Yang tugas urung paruh bak buat mungkar tugas mubalek-mubalek saja. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar hanya tugas ulama-ulama tok-tok. Padahal ada nama ketanya merasa diri sebagai pribadi muslim. Bila ketanya merasa roh-roh urung Islam berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar bagi ketanya mati-mati ini. Tapi orangnya tunggu seakan-akannya nafsi-nafsi, igap-igap, dayung-dayung. Maka orangnya mimutuah hana patahilah, maksiat merajalela perang-perang di hadapan mata. Orang balut bakung, rata kakau, sotam. Oh, getam leh dikuimu, tuku-tuku imu ipakat balut. Ibalut, yang muda dayung orangnya bakung. Ya, kuimu nyempu kapa-kapa kan? Kudungku. Ku balik ke dalam tiba. Kakak mekap nak digilai tam berang kajar. Orang-orang sok pakaian yang hana muslimah. Tuata. Jangankan kau ikut tam. Anak berat dihirumu hantar rejek larang. Jangankan kau ikut tam. Ia hirumu malah giyuk. Orang bergaul bebas. Rata sanggau rata tinggi. Rata tempat tuata. Nyen piana urung tam. Oh, dah tam leh kita yung. Ya, hebi yung. Maka urungnya dah kalen. Di hadapan mata, seakan-akan lagi kalen punikah. Seakan-akan lagi kalen buatim. Mudipe-dipe, kena liku kereta. Lagi dijak abak jem. Terutama dah kalen liku kereta darut.
Maha dunia yang nambah kereta darut kami setiap keretanya demam mangat baju buka jentong ke keretanya menua tinggi tilai kereta meruahnya. Alah sengaja air rancang supaya urung tu helikot bumerak uku. Kudipet helikot. Pagi tiga kena sotam. Ada muda lewat ikut kedanyo tetap. Ipiyoh bak warung, urung warung pindah. Andai kata kita bersatu. Belum sidau atam, bek sidau na sidau. Habis kanyo. Tapi bersatu. Bujuk kesabuh tradisi. Hoho ya ija, hanya tempat untuk ibu buk masjid. Ipiyoh bak-bak rek, diawak rek, pindah yang dik kali menikah. Kita mang bak toko-toko, diurung toko, pi ikut tegur dik kali mengkawin. Ipiyoh bak kape-kape, diawak kape pindah. Nyo anak itu malah lewat sama-sama kafe hum. Oh, tunggu hantar tiga jam tak ke orang-orang kalian kawin bagi ibu dapat ada jumlah tu. Sebenarnya mudah tak ada tanda yang kamu kawin yang kalau. Kenapa yang nung penuh tanda-tanda yang berawan? Mana turi lah orang kalian kawin ni? Nyo lah nung penuh, oh kan turi, oh lewat jam. Ya, tak tanda kalian kawin dong. Adih nama inong onagam itu adih beredang pasang-pasang seraya mesra-mesraan nyang tanda golom kawin golom dakalan kereta ijak santai yang keji antong pernah kejadian atau adanya kejadian jarum buah-buah kejadian orang yang tengah pacar-pacaran mupuk kereta nah teman-teman jarum. Tua si yang kaya mumpok, ipih lima tau gindeng, ipok lima tau buku. Anak-anak muda yang jak sirau. Yang tua-tua hana balap-balap, mana mumpok? Ijak santai, kenapa kan disantai, sirai punyum. Nyen tanda urung golong kawin. Ya santai seraya mesra-mesraan. Apalagi kota kalian jarot di agama enam moho siblah jarot inang kata sila. Nyen golong muka. Golong kawin. Tapi menyen kota kalian urinang likut kepudian cukang lagi kepudian pang pade. Nyen kalian mukawin. Inan matang tanda nyen kanturi. Sawa yang golong kawin. Lutam lagi. Kau mak ngenayah yang tuang bahagia. Kenapa kita merasa amar makruf nahi mungkar itu tugas orang-orang alim saja? Padahal tugas kita semua. Sebagaimana Rasul nesabda, mar'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan buat mungkar, fal yughayyirhu biyadih. Hendaklah tercegah kemungkarannya dengan tangannya. Mubom dengan tangan dengan kekuasaan atau wewenang yang kedanya miliki. Fa illam yastati han mampu cegah kemungkaran dengan kekuasaan karena memang kedanya hana wewenang hana kuasa. Fa bi lisani hendaklah cegah kemungkarannya dengan lisannya. Hukum dengan lisan dengan tuturan dengan haba. Fa illam yastati an mampu dengan haba maka cegahlah kemungkaran yang bilisani dengan bihalbi dengan hatinya. Tapi wadzalika adhaful iman. Cegah mungkar dengan hati saja nyala tidak ada iman. Iban hukum cegah mungkar dengan hati dengku. Buat dia tak kalan maksiat manakala tak kalan buat mungkar hati dibenci ke maksiatnya yang berkira tak mungkar dengan hati. Anak dengar ni. Buat dia tak kalan maksiat tak saksikan buat mungkar hati dibenci ke maksiatnya yang berkira tak mungkar dengan hati. Tak mungkar dengan hati. Tapi lah yang tak iman. Ia han mampu juga muka dengan kekuasaan, han mampu cik dengan lisan hanya benci sebagai dengan hatinya lah eh jahat hati mana. Tak kalian di orang yang menguduk nama manusia yang tim juga muka dengan kekuasaannya. Duk nama manusia yang tim juga maksir dengan lisannya. Duk nama manusia yang kalian maksir mata ke paling hati ke benci lisan ke ucapkan astagfirullah di dengku. Yang ramai tetapi orang-orang galak ke mah. Galak ke maksiat tu.
Contoh sebagian anak muda kan mendung. Dia anak muda ketengok sebagian galak ke masjid. Kebukti watai kala dan negara suh pakaian masjid tenang. Dan duri pakaian masjid. Nusuk nak. Duri hana. Nah lah kau pakaian yang antara baju yang nanti luar nama luar. Pakai spasi lah. Dia anak muda katanya watai kala nyenban model pakaian anak darah kan malah astagfirullah diucapkan malah mata-mata terbeli bapak-bapak tu ha lagi orang dia cakap. Dia kejut nalak dong baladat kalian anak darah suk wajah dia putar tirai je anak itu yang mencela oleh lam tumbruk. Artinya apa? Senang ni kalian maksiat. Sebaliknya dia anak darah katanya bisa isuk pakaian muslimah muslimah ujilba baje panjang sampai rok menggandrok wakikna yang hana senang malah na yang hoi mayo hon uja na yang berat lemulok cik ikun kah darah sabi yang menjelebak di rumah menjelebak ke luar dia menjelebak talak kah sang hana boleh nyong di belakang kan malah hidupung buat ma'ruf malah dihina artinya nyong katuk bak masa amar ma'ruf nahi mungkar kamu balik iban mubalik amar mungkar nahi ma'ruf yang nyata amar ma'ruf nahi mungkar kamu buka amar mungkar nahi ma'ruf nyawa kuat ni mutuah berbahagia li Allah subhanahu wa ta'ala akhir masa bala kain kudrun li Allah bahkan diantara sekian banyak sebabnya salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar hanya dijalankan oleh segelintir saja nyawa ramalan Nabi yang tak terjadi akhir masa dalam ramalan Nabi kebukti Nabi na mu'jizat ni kepegali Nabi akhir masa ramai orang krit-krit krit ke tau krit ke agama menyegurau anak sagai krit jentuh tak pejuh bu di urun hei aku hantam jago pernah takut ke pada hai kip dapat sawa beruh dalam perut nyau eh ho lawi si pak luya dari muda dekan tak pejuh-pejuh bu teruk katuha katewasa tuburanyu hantam pernah gelak-gelak padahal kena lawi si tapi puno. Andai kata abis tak butuh lawi si, awak cik dapat tak dira tak pegar ke aspal. Mungkin masing-masing kena nyong, atas dalam perut kena nyong, tak dira tak pegar ke aspal, eh ho eh medan tak jarak. Artinya, leka beruh yang tak play dalam perut nyong, walaupun kemudian kita keluarkan kembali, jadi kotoran yang hina tak berarti, tapi pekan hana terasa, bak tersebut belanja. Karena kata anggap makan kebutuhan maka hana krim contoh lain tak nyawa agam tak berdua ruko saya buah bungkuh si huru tak buah buah bungkuh yum si peluh rebel saya buah bungkuh saya peluh yum asap padahal asapnya jangankan kerasuk menggentut tu hanya kantong tu meh urun cendu ruko oh betul betul masap hiurol hep tuh ribai paduk uro paduk ton kagu dep duknan kabeh belanja tapi pekan hana terasa nyok kan kam ruko ilong pikai pik de ruko lo kena pegah pekan hana merasa weh bak dapat duit belanja karena kata anggap rokok juga kebutuhan rupanya pat-pat yang tak anggap kebutuhan inan hana rasa krik bak dapat duit belanja termasuk dapat so pulsa yang tak buat pulsa di ruas semalam 20 ribai di ruas semalam 20 ribai nah yang 10 ribai hana lagu kriya tu padahal hana muha dung tubuh pulsa polom yang remaja-remaja yang matang SMP SMA ho tubuh pulsa nantum babi ni muak kudua melak kubuh-kubuh yang babak pula apa halo yang di ngapai tiba jumpa budak je ke dia habis pulsa tapi hana terasa bakal meyak ke agama kita nyokrit karena han mampu le kita nyok orang nyok tanggap itu juga kebutuhan tapi kubik dake kebutuhan kita sedekahkan harta sedekahnya juga kebutuhan tawakafkan harta wakafnya juga kebutuhan dan itulah kebutuhan yang hakiki pada sebenarnya tapi dah kalau orang-orang awal tengku mungkin karena uru-uru ngawai agama gemantap
iman duh kakong dengan Allah hanali juo. Hana pernah merasa kuit bak butuh kuit belanja. Contoh bahwa te Allah Ta'ala butun ayat lantana lul birra nalung pegah ke ayatnya ini. Kalau yang Hana dengar ini. Kuaya butun Bismillahirrahmanirrahim. Parung berapa? Dan berperuhan hanya berapa ini? Artinya, kalau sempurna nak pegang Allah kebajikan kita.